Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Alasannya itu memang itu program pemerintah, harus program pemerintah satu negara. Baik, Pak Wagimin, setelah adanya kemarin, sekarang bagaimana sebetulnya komunikasi antara warga yang memiliki pendapat ju seperti Anda dengan warga yang menolak pen ini? Yang setuju ya saya biasa-biasa saja. Kalau yang menolak sekarang itu kan belum bisa bertemu dengan yang menolak. Sebetulnya sudah ada mediasi ataupun ruang-ruang diskusi belum sebelumnya Pak Wagimin antara yang setuju dengan yang kontra ataupun yang menolak? Tidak ada, yang tempatnya yang berdiskusi itu tidak ada. Oke, hari ini ketika kemudian ada anggota dewan yang datang Pemda setempat, apakah Pak Wagimin dengan warga desa lainnya juga ikut berbicara, berdiskusi, Pak? Tadi saya bisa berbicara dengan orang yang mengukur lahan tempat saya itu, bisa berdiskusi dengan di lahan. Oke, Pak. Setelah adanya peristiwa kemarin, sebetulnya apa sih yang diharapkan oleh warga Desa Wadas terkait kondisi di Desa Wadas sendiri? Tapi kalau yang setuju itu memang ya setuju, itu memang itu hak negara. Tapi kalau yang mau kontra itu nggak tahu tuh alasannya itu. Oke, baik, kita harapkan situasi di Desa Wadas tetap dan selalu kondusif. Terima kasih Pak Wagimin telah berbincang bersama kami.